Siapa nih yang dulu sebelum pandemi COVID pernah ke Dreamland Waterpark Aji Barang Banyumas? Pasti udah tahu kan banyak banget di sini wahana-wahananya. Ada taman reptilnya, ada taman buaya, ada kolam renang kecil, kolam renang besar, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Juga pastinya di sini tuh pemandangannya bagus, terus ramai, kolamnya masih bersih dan terawat deh pokoknya. Tapi sekarang beberapa banyak yang terbengkalai. Taman reptilnya sudah nggak ada. Untuk kolam-kolamnya banyak lumutnya, banyak sampah juga, dedaunan. Kamar mandinya juga banyak yang rusak. Terus juga ada beberapa kolam yang terbengkalai yang udah nggak beroperasi lagi. Mungkin akan ada perbaikan kali ya, atau renovasi seperti itu. Tapi untuk saat ini sih, di tahun ini masih terbengkalai seperti ini. Untuk tiket masuknya sendiri untuk dewasa Rp20.000 dan Rp25.000 di hari Minggu atau hari libur. Dan untuk anak-anak kurang dari 5 tahun Rp5.000 aja. Masih sama sih tiketnya. Yuk kita coba renang di kolamnya. Ini salah satu kolam yang masih beroperasi. Ini mas kado mendung. Ya, ada yang kena. Belum. Apa kasihmu sih? Oh, apa, Mak? Hah? Hah? Belum. Gimana gitu?